Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, teman-teman drone Jawa. Jadi sekarang kali ini berada di Gending teman-teman. Kita akan coba lihat ya, sesuai judul ya, Tol Probolinggo Banyuwangi sudah dimulai kerjakan. Yuk sekarang kita coba naik dulu, kita coba lihat dulu untuk tol Probolinggo Pasuruan ya, Pasuruan Probolinggo. Kita coba lihat dulu dari anunya teman-teman, dari interchange-nya ya. Nah ini. Kalau yang alat-alat berat itu adalah tol Probolinggo Banyuwangi ya, sudah masuk seksi Probolinggo Banyuwangi. Setahu saya teman-teman, karena batasnya di depan sana itu yang putih itu ya, ada kayak beton itu putih itu. Nah ini ada rumah satu, kok agak belum digusur apa ini ya? Satu rumah yang tidak mau digusur mungkin aku juga ngerti juga sih teman-teman. Oh kayak anu apa namanya untuk MP padi. Oke kita ke sana ya, tangan saya gemeter ini. Dan ini batas dari tol Probolinggo Pasuruan. Jadi sekarang tanggal 2 April 2023. Sekarang kita coba lihat untuk pintu keluarnya mana Mas Iko, untuk yang gerbang tol Gending. Pintu keluarnya itu ada di sebelah kanan ya. Tapi masih jauh banget teman-teman. Kita coba susuri lah ya. Nanti akan saya buatkan sendiri untuk khusus tol Probolinggo Gending. Ini di sana. Nah, itu sana. Itu adalah tol gerbang tol dari Probolinggo Pasuruan di seksi 4 yaitu di Gending teman-teman ya, tepatnya Probolinggo Gending. Ini sinyal agak kurang bagus ini karena banyak sutet. Kita naikkan aja. Nah, di sana teman-teman, itu adalah tol Probolinggo Gending. Jadi seksi 4 ya, Pasuruan Probolinggo yang seksi 4 yaitu di Probolinggo Gending. Jadi untuk gerbang tolnya ada di sebelah depan itu, untuk keluarnya itu ada di sebelah kanan sana teman-teman. Depannya pom bensin sana itu ya. Nah, dekati laut sana teman-teman. Jadi sangat jauh banget itu, kayak nang tol Malang. Oke, sekarang kita coba mengarah ke timur karena judulnya adalah tol Banyuwangi. Jadi tol Probolinggo Banyuwangi. Untuk interchange-nya di sini, kemarin saya update terakhir bulan November 2022, sudah 5 bulan. Ini kalau misalkan ke barat sana, ke sana ya. Nah, ke sana. Itu ke arah Malang, ke arah Pasuruan, ke arah Surabaya, ke arah Jakarta, ini ada interchange-nya. Sekarang kita menuju ke arah Banyuwangi atau ke timur teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke timur ke arah Banyuwangi. Ini tetap dikerjakan ya. Jadi dikebut kayaknya teman-teman. Sangat dikebut sekali ya. Ini batasnya sampai di sini. Terakhir saya update November itu sampai di sini dan ternyata yang arah Banyuwangi ini sudah mulai dikerjakan. Kita akan coba terbang sampai ke timur ya, sampai di mana nanti. Untuk pengerjaannya ini udah mulai di land clearing, jadi pembersihan dari tanaman-tanaman sebelumnya teman-teman. Ini di kiri ini ada bangunan yang tidak masuk, wah eman banget itu bangunan sendiri, terus jalannya ngenti ya, mungkin nanti dibuatkan jalan mungkin ya. Bangunan ini tidak masuk jalan tol kayaknya itu ya. Ini alatnya sudah mulai jalan terus ya, kerja terus ini. Jadi sekarang tanggal 2 April 2023 ini sudah jalan. Kita nanti terbang rendah saja ya. Kita coba lihat untuk sampai sana nanti mentoknya berapa. Dari sini tadi sekitar 300-an meter ya. Oke, sekarang kita coba menyusuri ke sini. Ada yang lewat sini juga. Wah, untuk tril-trilan keren nih gila. Malah tril-trilan. Ini tol Probolinggo Banyuwangi. Nggak tahu seksi berapa ini. Seksi sekali. Ini kalau kemarin yang bulan November yang di sini belum dibangun teman-teman, sekarang udah dibangun ya. Ini kita santai-santai saja, kita coba lihat terbangnya. Untuk tanaman tebunya juga sudah mulai dianu. Wah, ini ganti rugino kebiang gitu teman-teman. Sugih langsung ini. Ya, di kanan itu ada sutet, jadi saya nggak boleh rendah-rendah, tapi ini terlalu rendah sih, 30 meter teman-teman. Nggak apa-apa lah, biar kelihatan ya. Mantep. Ini ya, jadi di depan itu juga sudah ada alat berat, masih ada alat berat, jadi tentunya dibangun teman-teman ya, jadi kerjanya jalan terus. Jadi nggak jadi lewat Lumajang ya, tetap lewat sini teman-teman, karena kemarin itu rumor-rumornya kan mau dipindah lewat Lumajang, karena di sini lewati laut, tapi kurang tahu juga ya nanti ke timurnya itu nanti dia apakah nyebrang laut ataukah motong gunung ataukah dia kembali ke mana, kembali ke selatan, saya juga kurang tahu teman-teman. Jadi kita coba lurus terus dulu.
pembangunannya sih sampai di situ sih, teman-teman. Oke ya. Ini mungkin sudah dibebaskan juga, teman-teman. Mungkin ya. Atau juga sih. Coba kita agak tinggikan. Ini karena drone Jawa ini tak sampaikan sinyalnya juga, teman-teman. Sinyalnya sudah mulai anu, tapi bagus sih. Tinggal 50 meter. Nih, sampai sana. Ya tidak ada apa-apa. Karena memang belum dikerjakan, teman-teman. Mentok sampai di situ tadi ya. Jarak di 1,3 kilo. 1,37, ini 1,4 kilo. Oke, sudah tidak ada apa-apa. Sekarang kita putar balik aja. Nanti view-nya sawah, teman-teman, di sini ya. Kayak di apa namanya? Kayak di tol Jawa Tengah Jawa Timur. Ini ya, di sini. Kan. Nah, di kiri sini ini ada pegunungan-pegunungan kecil itu, bukit-bukit. Nanti di sana ada Gunung Lemongan, teman-teman. Nah, ada Gunung Lemongan di Kabupaten Lumajang. Ini ada di sini tole. Oke, sekarang kita kembali aja. Enak, teman-teman, nanti kalau tolnya apa namanya? Lewat laut, pinggir laut, enak banget, teman-teman. Iya, alat beratnya sudah masih kerja ya. Dikebut, teman-teman. Dan kalau saya lihat apa namanya perkembangannya di tol Pasuruan Probolinggo sesi 4 yaitu di Gending, kayaknya lebaran masih sudah belum apa belum bisa dipakai ya. Mungkin mungkin nanti fungsional saja mungkin. Mungkin fungsional saja. Kayak dulu zaman-zaman dulu pas awal-awal tol apa namanya? Mojokerto Solo itu loh, Surabaya Solo itu. Kan itu juga fungsional ya. Belum jadi tapi sudah bisa dipakai. Ya kayak ginilah. Oke, cukup ya teman-teman ya informasinya ya. Sudah tergambarkan. Eman-eman nomanya sitok tadi yo, nggak ke anu, nggak ke bebas itu, nggak nong tonggon itu. Tadi kayak tempat untuk MP apa, gabah apa apa gitu. Wah tole mantap. Wah saya saatnya pulang ini. Oke teman-teman, terima kasih ya. Cukup sekian video kita kali ini. Informasi pembangunan tol Probolinggo Banyuwangi sudah mulai dikerjakan. Saya nggak tahu juga untuk dari timur apakah mulai dikerjakan juga. Saya juga kurang tahu. Mungkin teman-teman ada yang punya informasi silahkan tuliskan di dalam komentar teman-teman. Nanti akan saya update juga untuk perkembangannya. Oke, saya langsung balik aja. Ini udah panas teman-teman dan baterainya juga udah mulai 34% ya. Entar lagi lowbat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya habis dari Gunung Argopuro teman-teman. Puncak gunung ya. Puncak Gunung Argopuro. Terus mampir ke sini dulu update. Panas-panasan ini. Ini saya di depan sana. Santai aja nih di sini. Tadi saya ditemani sama bapak-bapak petani tadi disapa. Menurut nggih, Pak? Nggih, monggo. Ya aku pakai basa Madura sithik tadi, dikit. Ini teman-teman. Ih, saya di sini. Santai-santai. Jadi kalau saya kalau nge-vlog yo kayak gini, teman-teman. Sebisa mungkin menyamankan diri sendiri. Cuma panas ini di sana.